Nah teman-teman, ini dinamo kipas angin sudah diganti bushing, sudah diganti kapasitor yang baru, sudah diganti dengan ring yang patah. Sudah semuanya sudah lancar seperti ini, tapi masih bau dan juga panas. Terus bagaimana cara solusinya? Sebenarnya itu sangat mudah teman-teman. Salah satu penyebab dinamo ini panas adalah kipas yang ada di dalam dinamo ini, dia macet, tidak berputar dengan baik atau tidak berputar dengan baik dan juga kesat, sulit. Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan membuka kipas ini, kipas yang di dalam ini, kemudian as yang ada di sini kita gosok dengan kertas amplas atau kertas pasir yang halus. Nah, setelah itu barulah dimasukkan kipasnya ini, dan jangan lupa juga dimasukkan ring, yang mana ring ini fungsinya untuk melancarkan agar tidak langsung bersentuhan dengan ini. Nah, ini dia teman-teman, setelah nanti dia sudah lancar, insya Allah kipas atau dinamo ini akan aman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.